Sabar dong, orang yang muter. Di awal babak pertama ada Bung Rizky umpan terobosan kali ini pemirsa Raja. Aduh, Fernaldi. Hey, kembali lagi di IFPL TV. Setelah 2 minggu libur, kita hadir lagi untuk menghadirkan IFPL Elite Division. Elite. Masih bersama saya di Budi Darmawan dan saya lupa Mario. Sendiri gua. Dan saya benar. Dan di week ke-8 ini ada pertandingan antara Singkong FC melawan menghadapi Tengil Squad. Wah, karena satu dan lain hal kita masih belum bisa shooting ya di studio, jadi yep. Untuk pada kesempatan hari ini kita akan WFH saja dan langsung saja kita lihat melakukan serangan dari Singkong tapi gagal. Oh ya, sebelum ini nih, baru udah gol bunuh diri yang bilang orang tuh main Tengil Squad, terjadi Tengil Squad. Salah komunikasi sendiri. Itu bola mental gitu gak sih? Kayak dia kaget juga ada bola gitu. Kayak sih siapa tadi? Oscar Lee bukan kalau gak salah ya. Tadi umpan yang cukup baik juga tadi dari pemain Singkong. Tadi kan lupa kan gue mau ngomong apa kan. Oh ini, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Karena belum apa sih gue ikut dalam lagi. Iya, karena kita libur kemarin emang seminggu sebelum Natal ya. Jadi belum sempat ngucapin. Nah, belum sempat ngupepin dan kita juga nggak ada jadwal apa ya, siaran juga untuk pertandingan FIFA, jadi ini streaming pertama kita di tahun 2021 sesuai namanya FIFA 21 ya, akhirnya sudah masuk di tahun 2021 tamu sayangnya. Kita harus dari rumah, dari rumah streaming pertama harus dari rumah, dan ini dia tangan kembali dilakukan oleh main dari Singkong FC Kiciong. Ya, ke depan tadi ada Bob Begal yang berhasil memblok bola. Randy, ke Johannes, ke Iksan, ke Remember. Bola keluar. Remember. Iya. Namanya tanggung sekali. Apa ya? Gak tahu. Dan dia langsung ke depan, tapi masih kuasai oleh Tengil Squad yang berusaha mengejar ketinggalan dengan dari gol cepat tadi ya, gol cepat. Iya. Gol bunuh diri. Oh, tapi ada satu umpan terobosan yang ternyata belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang dari Tengil Squad. Pendek saja kan Siong. Aduh, ke Lord Van ya itu. Lord Vander. Vander. Ada sedikit jegal tadi dari Singkong. Guys. Oh iya, kita gara-gara WFA tidak jadi ini ya. Tidak ada ini ya. Apa namanya? Interview. Sayangnya. Tidak ada. Sayangnya tidak ada interview pada malam hari ini. Jadi ya, yang sangat disayangkan tadi. Apa boleh buat. Ini ya. Guys langsung ke kotak penalti di tepi saja oleh Praditama. Praditama. Sedikit panik Singkong tadinya. Singkong ini keberapa ya hari sekarang ya? Singkong ini? Itu berapa deh, kayak kalau nggak salah itu udah di peringkat 6 deh. 6? Oh, peringkat sudah. 6 deh, peringkat 6. Sudah 3 kali menang, 3 kali imbang, 1 kali kalah.
lempar dari 3 besar. Point. Tengil squad juga masih di... Iya, kayak singkong lah pokoknya. Tengil squad ada di ada di peringkat 8 dia. Tengil squad terpaut sama lah, hanya 2 poin sama singkong. Tengil saat ini 10 poin. Apa on fire di depan, tapi lama-kelamaan sedikit menurun. Iya. Satu laga yang harusnya bisa menjadi apa ya namanya? Apa sih namanya? Ulang apa namanya? Apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Jadi poin balik bagi kedua turning tim. Poin. Ya, turning point. Poin balik. Itu bahasa Indonesia aja ya. Dan juga serangan dari Tenggel Squad dari sisi kanan Bobo Pegal yang masih memegang bola. Dan ya dioper ke belakang ada Seretibi langsung shoot bola kayaknya. Ditip aja sama tadi Praditama ya. Bola langsung menyamping. Ada super power Praditama ya. Ini Praditama ini ya. Bukan ya. Yang kipernya baru siapa ya? Bukan Singkong ya kipernya baru. Apa sih Singkong juga kipernya baru? Praditama kiper baru juga sih hitungannya. Maksudnya season lalu mereka udah join belum? Mereka belum join di Praditama ini. Apa udah tapi di akhir-akhir gue lupa juga. Mungkin. Ini dia. Lagi-lagi Ramada. Legendar. Charlie. Charlie kali ya yang ini. Iya, dia yang melakukan gol bunuh diri. Kaget dia tiba-tiba datang bola ke badan dia. Kasihan. Charlie. Umpannya terlalu mudah terbaca dan ini dia serangan balik dari Singkong yang gagal alias Charlie. Bob Pegal. Kenapa mainnya tadi? DJ Kas langsung ke depan ada remember. Charlie. Bob Pegal. Johannes masih mencari celah sepertinya dan gagal. Hati-hati jangan sampai berebut bola. Masih bermain-main di belakang muter. Wah, harusnya kita interview Bang Muter tuh biasanya kalau di Singkong. Kenapa memangnya? Yang kita biasa kalau tayangin Singkong bukan, Bang bukan Roni Muter. Roni Muter. Bukan dong. Bukan itu ya. Bukan. Remember San. Oh, berhasil. Ternyata pelanggaran. Direbut Jimnat tapi dianggap pelanggaran oleh wasit. Remember San balik lagi. Ini dia, 1-2 dari kedua pemain. Gagal. Blednater. Inkensight. Nama itu tulisan ini, Ramadhan. Iya, Inkensight. Net itu lebih ke net. Net RVP dia namanya. Oh iya, lupa. Itu ini. Striker ini ya. Legendaris. Manchester United. Manchester United ini bukan ini ya. Tapi emang. Oh, mau siapa? Aja. Anda mau nyebut klub London itu? Hey. Oh, ampun terjadi gol lagi. Sundulan dari Raditya Dit masih melambung. Offside atau halftime ya? Halftime, sudah halftime. Tidak terasa sudah 40 menit. Nah, itu tadi pertandingan babak pertama antara Singkong FC melawan Tenggelam Squad di mana Singkong FC unggul 1 gol berkat gol bunuh diri dari Charlie. Iya, tadi di menit berapa? Di awal-awal ya? Sekitar menit 10 awal. Mungkin. Dan sebelum enggak ada tayangannya. Kita enggak pakai jersey kebanggaan kita. Iya. Sebelum masuk ke babak kedua, kita ingatkan lagi kalau EPL Elite Division ini disponsori oleh Ermina Prima dan juga ada media penerbit yaitu Gol Indonesia dan juga ada dukungan penuh dari Kemenpora RI. Ini dia babak kedua. Kick off babak kedua. Langsung saja Tenggil Squad dengan jersey berwarna putih hitam ya. Lalu Singkong merah-merah. Nanti saya dimarahin lagi. Iya. Singkong merah-merah nih kayak singkong dicabein gini ya. Wah, iya benar. Ciki terus. Coba. Masih ada ya Ciki Coba ya? Ya, jadi gue lihat iklannya. Gue masih lihat iklannya. Dan dia Tenggel Squad langsung tancap gas Wenskamp. Hampir saja tepat mengarah ke Praditama. Dipeluk saja oleh Praditama tadi. Pelukannya itu
Hangat sekali. Hangat sekali. Sudah terbiasa sih Pak Ditam. Jumat ke Ramada. Ramada ada Wintara. Wintara benar ya? Wintara, Bu. Kenapa ada Wintara? Queen. Gue kira itu. Oh, Queen. Van der Wa ada di blok saja oleh Serendi. Johannes Fidel, Charlie. Johannes Fidel ada shoot on target 2 versus 1 Tengkong dan juga Tengil Spot. Tapi positionnya malah bagusan Tengil ya. Yeah. Oh iya ya. Iya sih benar-benar. Di babak pertama tadi emang Tengil Spot lebih memegang bola. Sayangnya serangannya kurang efektif. Masih belum efektif. Dan ini yeah. Johannes Fidel langsung ke depan, dia tidak bisa diambil karena ada Raditya. Raditya. Itu beda, ya? beda pemain, beda. Raditya. Ada Raditya. Siapa itu tadi yang disinggung? Raditya Dit gitu kayaknya sih. Oh, hey, ada Dit. Yang berhasil melakukan clearance penting dari untuk Singkong langsung ya nater RVP, net RVP ya, tapi side-nya mungkin tidak langsung side ke depan ya. Ada Ramada sekarang. Nah, malah mengulur waktu dulu, tidak langsung ke depan. Mungkin enggak pede kali ya dengan kecepatannya ya. Waduh. Kali umpannya terlalu nyasar. DJ Kas. Hati-hati tadi VJ Kas, umpannya sedikit tanggung. Wens. Johannes Iksan Ramad. VJ Kas lagi. Remember dipotong oleh Ketendan kali. Net RVP. Gymnat sekarang. Bermain di belakang Jugulan Fu, ke bawah dia ada Nikyong. Iya, yeah, masih mencari teman. Yeah. Ada Guntara menjemput bola. Ramada sekarang ke bawah kepada Lord Pander crossing. Gagal. Ini kalau dalam untuk tahan Singkong sampai habis nih, sedih banget nih. Golnya gagal bunuh diri. Gimana golnya juga gitu lagi. Iya, kalau gue bunuh diri doang. Kayaknya Oscar Lee kayak dimusuhin seminggu lah paling enggak. Dimusuhin seminggu, di blok dari grup. Atau enggak janjian udah di blok, bukan di blok sih. Timnya buat grup WA yang tidak ada dirinya. Dan ada. Aduh, yang hampir direbut. Ya benar, hampir ada kesalahan di lini pertahanan dari Singkong. Ini yang ramah dah. Pendek saja ke Guntara tadi. Jong. Iya. Ramada, wah enggak kerebut tadi kira-kira. Dan ada Docs Small. Docs Small. Kayak rapper-rapper gitu deh, Docs Small. Wait. Malah di tepis, ternyata tidak di. Kan memang tinggi sih itu. Yep. Dan 6 penjuru untuk Singkong lagi untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Nah, bahaya kali tadi, tapi tidak langsung diambil. Ada Doc Small. Ini dia Lord Thunder. Langsung crossing dia. Serangan balik apakah mampu di mana? Gagal lagi. Tadi Tiadit. Bisa ditebak dengan mudah. Wah, lolos Net MVP. Golazo. Ingin side bukan? Ya, side benar. Umpan yang bagus dari Net RVP. Jangan lupa juga tadi umpan terobosan dari belakang, muter ya. Kayaknya muter. Iya. Yeah. Oh, gua kurang tahu yang awalnya itu dari siapa prosesnya. Gua muter deh. Yang melakukan umpan terobosan ke Net RVP. Langsung. 2-0 Singkong unggul ya. Sekarang sudah mau masuk ke menit 80. Apakah gol dari Inkenside menjadi penentu kemenangan Singkong? Sepertinya begitu. Kill the game. Sisa 10 menit. Sepertinya begitu. Hey, lagi tamang ngapain maju-maju tadi? Pasti ada waktu buat Tengil.
Tapi sejauh ini emang permainan tengil kayak mereka selalu putus ya. Ketika ada yang mau masuk pertahanan singkong mereka agak bingung. Oh nggak upset, Bobegal. Direbut. Ini dia. Sekarang balik. Ada dua pemain di depan. Wens. Aduh Wens tapi malah mengumpan ke lawan. Dan masih gagal untuk melawan clearance. Tengil squad. Kembali lagi dikuasai sebenarnya. Tidak Aditya, akan, ya, tidak akan terburu-buru. Singkong sudah unggul 2-0. Clean sheet yang bagus untuk Pradithama. Ya ini dia mungkin untuk mengejar peninggalan 1-2 saja. Bobegal langsung ke Johannes video kan. Tapi masih bisa diblok saja tendangan. Super kencangnya dari itu kayak ini aja. Tendangannya udah kayak benar-benar niat banget. Dan ke depan ada remember tidak bisa melewati Bintara. Dan 1 menit pertandingan tersisa dan juga belum tahu nih babak waktu tambahannya 1 menit saja. Jadi sedangkan terakhir mungkin ke bawah terlalu ya, merepotkan umpannya. Dan belum. Dan apa? Pengen mengakhiri saya. Karena gagal ternyata. Oke, okay, ini sebenarnya bakal full time sih. Kan antara Singkong SM melawan Tengil Squad di mana squad akhir berada di unggulan Singkong dengan 2-0 saja. Yang untuk singkat waktu itu mungkin kita bakal kembali ke studio, enggak tahu ya, kita bakal kembalinya kapan. Jadi ditunggu saja setiap hari Jumat. Itu dia tadi pertandingan IPL Elite Division Week ke-8. Saya Budi Darman dan juga dan saya Rakyat. Mario. Benar. Dan segala itu yang bertugas, lu yang bertugas siapa? Mengucapkan sampai jumpa. Bye. Pemirsa Raja. Ini terlalu. Aduh.